Ambas es. Ah, es ahí. Tan el que no es más pendejo. Hey guys, assalamualaikum. Sudah di sini kasih terima satu gila. Cheerah. Hari ni kita buat lagi menu diet dengan rendah kalori tapi tinggi fiber, tinggi protein. Nah, ini sebab kita nak buat fiber ni. Kita tak cacik sikit. Kemudian kita nak letak air favorite aku. Tak adalah favorite. Air kata mudah dia Rozelle tapi rendah kalori. Dalam sikit macam tu. Tambah es. Ais air. Kacau, kacau, kacau. Kita tak ais pula. So, untuk menu hari ni, kita akan ajar korang cara-cara buat nasi kawok versi diet, serta kita ada juga ajar cara buat prep 4 jenis ayam prep yang kau boleh buat, apa kata, yang kau boleh buat dekat rumah bila kau nak lapar, bila kau lapar ke nak makan terus air fryer, terus makan dengan nasi ataupun bersama ulang-ulang macam ni. Just convert kepada ni je, tukarkan dia. Jom. Untuk ayam, kita buat teknik brine. Letak garam sikit. Kemudian kita masuk ke ayam. Biarkan selama dalam 1 jam macam tu. Nak lagi best, tambah air sejuk sikit, okey? Masuk dalam chiller 1 jam. Bahan perak ayam 1 sudu kecil garam. Setengah sudu secukup rasa. Kita pakai 2 jenis. Serbuk kunyit 1 sudu. 1 setengah lah. 1 sudu besar cili powder. Kari daging. Boleh kita kasih ramas-ramas dia. Kemudian daun kari. Kita letak sikit tepung jagung. Dah siap, kita biarkan dia dalam 15 minit ke atas. Nak lagi lama, lagi sedap. 2 hours later. Cantik keberadaan warna dia. Untuk buat sambal dia, serius sumpah senang gila, okey? Kau pakai cili kering yang tak pedas, kau rebus dan toskan dia, okey? Cili besar hijau. Kalau korang nak pedas, korang lebihkan cili padi hijau dan juga cili padi merah, okey? Kalau korang suka yang jenis pepait sikit, korang lebihkan dia punya kulit ni dalam 6 biji macam tu. Aku ambil 3 je. Kau makan hari ni, dia punya belacan ni kurang tau. Tapi kau makan besok, belacan dia makin naik, makin naik, makin naik. So kalau kau nak, lebihkan lagi untuk rasa lagi sedap. Letak air sikit, okey? Dah siap, kita tuang kat sini untuk tambahkan perisa, okey. Untuk cuka, kau letak setengah cawan tapi kita kurangkan sikit, 1/3. Untuk gula, 1/3 cawan tapi kita pakai stevia, kita letak dalam 4 drop. Garam, kita tambahkan lagi limau. Untuk sambal, korang boleh ikut preference korang. Korang nak pekat ke atau jenis cerai macam ni. Aku suka macam ni. Menu seterusnya adalah ayam perak. Yang pertama, kita akan buat sos gochujang. Gula sikit, garlic. Kacau, 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 kacau. Ayam serai, halia, serai, bawang putih, serbuk kunyit, daun kari, secubit garam, tepung jagung sikit. Kita nak pedas sikit, letak cili, okey? Settle sudah. Seterusnya, ayam black pepper, halia, serai, bawang putih, stevia, sos tiram, sos black pepper, sedikit garam, terakhir sekali serbuk black pepper. Siap sudah. Yang terakhir, ayam berempah, halia, serai, bawang putih, cube ayam sikit, jinten putih, jinten manis, rempah kari, cili kisar, sedikit garam, daun kari sikit. Siap sudah. Bismillah. Ada ayo Hazal ni. Masam-masam manis. Aku tak sabar nak cuba yang ni sebenarnya. Okay. Ayam dalam dulu.
Kau tengok dia tak kerah sangat. Dia masih lagi lembut-lembut pejal. Baru tadi kita dah salah masak sebenarnya. Kita pergi masak mood oven. Untuk sambal dia ni, korang kena pandai pilih limau ke. Kadang-kadang dia akan rasa tak sedap, tak nikmat. Sedap lah daripada makanan timun. Tangan luka kena limau pedih. Habis sudah. Dan ya guys, video sampai sini saja. Korang-korang enjoy aku buat menu diet ni, korang boleh adjust sendiri tau, dalam bagian secukup rasa tu. Sebab setiap orang suka dia punya secukup rasa dia berbeza-beza. Entah aku suka pekat. Dan ya guys, bye. Cia seed ni kena pakai panas lah sepatutnya.